있는데. Jangan menangis. Ia tidak mati, hanya tidur. Nak, bangunlah. Beri dia makan. Aku minta, jangan ceritakan pada orang lain. Sesudah itu Isa keluar dan bertemu dengan seorang penagih pajak yang bernama Lewi, yang sedang duduk di pintu gerbang kota. Ikutlah aku. Kemudian Isa pergi ke bukit dan berdoa sepanjang malam. Keesokan harinya, ia memilih 12 orang yang disebut para murid. Simon yang juga disebut Petrus. Andreas saudaranya. Yakub. Yahya. Filipus. Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakub bin Alfius, Simon dari golongan Zelot, Yudas, saudara Yakub, dan Yudas Iskariot yang mengkhianatinya.
Berbahagialah yang miskin, karena kamu umat Allah. Kamu yang lapar akan dikenyangkan. Kamu yang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu jikalau kamu dibenci, ditolak dan difitnah karena anak manusia. Bersukaria dan bergembiralah, sebab pahalamu besar di surga, karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. Tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. Sudah. Apa maksudmu sudah? Celakalah kamu yang kaya, sebab hidupmu sudah senang. Dia tidak ingin kaya. Dia pasti orang gila. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan menangis. Celakalah kamu jika semua memuji kamu, seperti pujian kepada nabi-nabi palsu. Dengarlah perkataanku. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah bagi yang membencimu. Berkahi bagi yang mengutukmu. Doakan bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan pula pipi kanan. Dan kalau bajumu diambil, biarkan jubahmu diambil juga. Berilah pada orang yang meminta kepadamu. Janganlah minta kembali milikmu yang telah diambil orang. Perbuatlah apa yang kamu ingin orang lain perbuat. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihimu, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Jika kamu hanya berbuat baik pada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Dia menyentuhnya. Ia berbicara kepadanya. Ih, menjijikkan. Tidak. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah. Beri pinjaman, jangan harap kembalinya. Besarlah pahalamu di surga. Kamu akan menjadi kekasih Allah. Ia mengasihi mereka yang jahat. Kamu harus murah hati, seperti Bapa di surga. Isa, selamatkan kami. Jangan menghakimi agar tidak dihakimi. Jangan menghukum agar kamu tidak dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Pimpin kami di jalanmu, junjungan. Berilah, dan kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan dipakai untukmu. Orang buta tak dapat menuntun orang buta, sebab keduanya akan jatuh ke lubang. Mengapa kamu melihat serbuk di mata saudaramu, tapi balok di matamu tidak? Tuntun kami, Tuhan. Kami memerlukanmu, junjungan. Bahagialah yang melahirkan dan menyusui engkau. Lebih berbahagia orang yang mendengar firman-Nya dan melakukannya. Aku ingin mengenal-Nya. Apa kau pikir Ia Al-Masih? Orang Farisi itu mengundang Isa makan di rumahnya. Maka pergilah Isa dan duduk makan di rumahnya. Hei anak-anak, menjauhlah. Kamu dengar? Pergi. Mereka ini mencari perhatian. Apa yang dilakukannya di sini? Aku tidak tahu.
apa yang dilakukannya. Jika orang ini benar-benar nabi, tentu ia tahu siapa wanita ini. Dan apa dosa-dosa yang telah dilakukannya. Aku tahu orang ini, Simon. Dengarkanlah aku. Ada dua orang berhutang kepada satu orang, masing-masing 500 dan 50 dinar. Karena tidak sanggup membayar, hutang mereka dihapuskan. Yang mana yang paling bersyukur? Menurut saya, orang yang paling banyak hutangnya. Kamu benar. Lihat wanita ini. Aku masuk ke rumahmu. Engkau tidak memberi air untuk membasuh kakiku. Tapi ia membasuhnya dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tapi ia terus menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku. Tapi ia meminyaki kakiku. Sesungguhnya, kasihnya yang besar menunjukkan bahwa dosanya yang banyak telah diampuni. Tapi yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Dosamu sudah diampuni. Bagaimana dia dapat berkata seperti itu? Bagaimana dia bisa menghina? Pergilah kamu dengan sejahtera. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Isa berkeliling untuk memberitakan kabar baik. Kedua belas murid mengikutinya, juga beberapa wanita yang telah dilepaskan dari ruh jahat. Maryam, yang disebut Magdalena. Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes. Dan Susana. Tetapi Herodes, raja wilayah Galilea yang ditetapkan oleh pemerintah Rom, memenjarakan Nabi Yahya karena menegur pernikahannya dengan istri saudaranya. Bagaimana? Dekat kota Nain kami lihat orang banyak mengusung jenazah anak tunggal dari seorang janda. Waktu Isa melihat janda itu, ia merasa iba. Ia menyentuh jenazah itu dan berkata, "Anak muda, bangunlah." Orang itu pun bangun dan duduk. Kemudian Isa menyerahkannya pada ibunya. Tanyakan padanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau kami harus menanti yang lain?" Guru, Guru, Nabi Yahya menyuruh kami bertanya, "Apakah engkau yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti yang lain?" Kembali dan katakan apa yang kamu saksikan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Berbahagialah orang yang tidak meragukan aku. Angkat aku, Ayah. Ayo, ku angkat. Kau melihatnya? Ya, aku melihatnya. Seorang penabur pergi menabur benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan dan diinjak orang. Dan burung-burung memakannya. Ada yang jatuh di tempat berbatu-batu.
tumbuh sebentar, lalu layu, sebab tidak mendapat air. Ada yang jatuh di semak duri, tumbuh tapi terhimpit, lalu mati. Dan yang jatuh di tanah yang subur, tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Guru, apakah maksud dari yang engkau bicarakan itu? Kepadamu diberi pengetahuan tentang rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada mereka diajarkan dengan ibarat, agar mereka melihat dan mendengar, tapi tidak mengerti. Inilah arti ibarat itu. Benih itu adalah firman Allah. Jatuh di pinggir jalan berarti orang mendengarnya. Tapi iblis datang dan merampas firman itu, sehingga mereka tidak percaya dan diselamatkan. Jatuh di tempat berbatu-batu berarti orang mendengar dan menerimanya, tapi tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar, dan waktu kesusahan datang, mereka murtad. Jatuh di semak duri berarti orang mendengar, tapi kekhawatiran dan kenikmatan duniawi menghimpit mereka, sehingga tidak menghasilkan buah. Jatuh di tanah yang subur berarti orang mendengar dan menyimpannya baik-baik dalam hati. Mereka tekun sampai menghasilkan buah. Tidak ada yang menyalakan lampu lalu menutupnya, atau menaruhnya di bawah ranjang. Ia akan menaruhnya di atas, supaya orang melihat terangnya waktu masuk ke rumah. Sebab semua yang tersembunyi akan terungkap, dan semua rahasia akan dinyatakan dalam terang. Sebab itu, perhatikanlah baik-baik. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi barang siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Guru, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka ingin bertemu. Ibu dan saudara-saudaraku ialah orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Suatu hari, Isa naik perahu bersama murid-muridnya. Katanya kepada mereka, "Mari, kita pergi ke seberang danau." Sementara berlayar, Isa tertidur. Isa, kita akan celaka. Ombak menghantam kita. Kita akan tenggelam, junjungan. Tolong. Kita diselamatkannya. Di manakah imanmu? Dan mereka pun berlayar ke Gerasa di seberang Danau Galilea.